Hai semuanya, balik lagi sama aku KK. Hari ini guys, aku bakalan ngajakin kalian untuk cobain main game yang katanya ini itu niruin Dress to Impress. Ini tuh gamenya tuh lagi rame di mana-mana ya, karena katanya sih mirip sama Dress to Impress ya guys. Cuman kalau yang aku lihat di sini sih, mungkin konsepnya tuh sama. Cuman kalau dibilang mirip tuh enggak sih ya guys. Dari lobbynya aja udah beda, dari cara jalannya, terus dari karakternya, ya kan. Kita cobain deh ya main game ini. Kira-kira ini tuh gamenya bagus atau enggak ya. Kalau di game ini tuh kita bisa ngevote ya temanya tuh mau tema apa. Enak sih kalau di Dress to Impress tuh nggak bisa kita ngevote-ngevote gini guys. Dan tema yang terpilih adalah Met Gala. Ini apa? Ini VIP gak? Walah, ada VIP-nya. Mahal lagi harga VIP-nya guys. Kita harus ganti warna kulit. Harusnya tuh di sini ya. Oh iya guys, bener nih tuh. Jadi kita pilih warna kulitnya tuh di sini. Met Gala, berarti kita harus pakai baju yang kayak dress panjang-panjang gitu ya guys. Ini orang-orang udah pada pakai baju dress panjang. Aku kepengen sesuatu yang berbeda gitu dari mereka guys. Masa aku pakai dress panjang juga sih? Di sini juga ada pattern ya tuh. Oh bagus juga guys ini pattern-patternnya ya. Aku mau pakai dress yang panjang ini. Cuman kita kasih pattern ya, patternnya yang bagus. Ya guys, kayaknya aku bakalan pakai ini dengan pattern yang ini aja nih. Bagus sih warnanya, kayak emas-emas putih gitu ya kan. Semua orang bajunya sama. Aku mau kasih cape aja biar kelihatan beda. Kenapa kok ada yang pakai pattern sama kayak aku? Semoga aja beda ya guys dia pakainya guys. Terus ini kita bikin warnanya itu jadi warna golden seperti ini. Nah, nih kayak gini nih cakep nih tuh. Ini udah cocok banget nih buat ke Met Gala ini aku ini. Ini harusnya aku bisa menang sih guys kalau pakai baju yang kayak gini ya. Lanjut guys, bajunya kita udah. Sekarang aku mau coba untuk ganti makeup sama ganti rambut. Harusnya di sini ya. Nih, harusnya di sini kita bisa ganti rambut kita. Wah, pilihannya ada banyak banget. Kita bisa pakai rambut yang ini. Gimana caranya ngesilangnya? Woi lah, ada rambut yang kayak gini guys. Ini lucu. Cuman aku kurang suka. Rambutnya bisa diurai panjang atau pakai yang ini. Ini lucu sih guys. Nih, jadi rambutnya seperti ini guys. Untuk makeupnya kita pilihin makeup yang ini paling cocok sih ya. Udah guys, makeupnya kayak gini aja guys. Rambutnya aku ganti deh guys warnanya nih. Rambutnya kita ganti jadi warna kayak gini nih, lebih bagus nih, lebih cocok ya. Nih, jadi inilah looksku ke Met Gala. Kita cari aksesoris dulu guys. Aksesorisnya kita bisa pakein bando. Bandonya ini bisa kita pakein warna abu-abu seperti ini ya. Sama mungkin kita kasih pita di samping-samping bandonya. Kita kasih pita nggak ya rambut belakangnya? Kayaknya nggak perlu deh guys. Kayaknya gini aja udah cakep banget buat pergi ke Met Gala. Mungkin kita kasih sparkle-sparkle aja nih di badan kita nih. Oh, kita harus beli guys sparkle-sparklenya. Ya ilah. Oke, tiba-tiba udah selesai. Yang pertama, ini nggak kayak mau ke Met Gala. Ini kayak mau nikahan. Buat run away-nya sih, ya jauh lebih bagus Dress to Impress ya guys. Cuman menurut aku ini kayaknya gamenya bukan tiruan deh. Mungkin lebih kayak ke terinspirasi dari Dress to Impress ya. Ini kenapa ke Met Gala tapi dia malah dandan jadi iblis? Ngapain? Ini juga guys, ini juga dandanannya mirip banget sama yang tadi. Cuman emang di game ini tuh gak ada terlalu banyak pilihan baju. Jadi kayaknya orang-orang tuh bajunya pasti bakalan mirip-mirip ya. Widih, ini juga gak kayak mau ke Met Gala. Ini lebih kayak mau ke acara pernikahan gitu gak sih? Dia kayak mau merit ini. Wih, ini aku nih guys. Coba kita pose dulu. Widih. Eh, posenya mirip-mirip lagi. Eh, ngapain ini kok encok? Posenya ada yang mirip sama yang di Dress to Impress ya. Ini siapa ini? Kayak badut. Ngapain ke Met Gala jadi badut? Siapa nih yang menang? Guys, aku juara pertama guys. Lihat guys, malaikat di tengah dua iblis. Habis mereka darah-darah kayak gini guys. Lihat guys, wah aku menang guys, juara pertama guys. Emang aku berbakat guys main game-game kayak gini tuh ya guys. Di Dress to Impress aja aku menang mulu, apalagi di sini guys. Oke, tema selanjutnya aku bakalan pilih dream job. Mungkin dream job kayaknya lucu deh ya. Temanya adalah pekerjaan impian ya guys. Pekerjaan impianku tuh untuk jadi apa ya guys? Aduh, sebenarnya aku tuh nggak punya pekerjaan impian guys, karena pekerjaan impianku sudah tercapai.
Cuman mungkin aku bakalan mencoba untuk bikin outfit ini kali ya, outfit orang pergi ke kantor gitu mungkin ya guys. Jadi aku akan pakai ini guys, ini akan aku kasih warna putih. Terus aku mau pakai coat ini. Kita ke ruangan sebelah dulu guys, kita harus ambil apa nih namanya celana sama rok-rok ya. Aku mau pakaiin rok aja nih, kayaknya rok yang ini bagus deh. Cuman kok nembus-nembus semua begini. Atau enggak kita pakaiin celana aja deh guys nih. Kita pakaiin celana yang ini nih. Nah, celananya kita bikin warnanya warna hitam. Eh, aku tahu. Enaknya aku jadi apa? Jadi detektif aja aku ini guys tuh. Bajuku udah kayak baju detektif banget kan? Jadi dream jobku adalah detektif ya guys. Aku mau pakai ini aja sepatunya tuh. Ini udah detektif banget sih. Berarti kita tinggal pilih aksesoris ya guys, sama mungkin rambutnya dulu deh guys. Rambutnya dulu ya. Rambutnya detektif. Kayaknya kalau detektif tuh paling enak rambutnya tuh sambil kerja tuh dikuncir aja kayak gini ya. Jadi rambutku yang ini aja guys, dikuncir gitu ya. Makeupnya aku bakalan pilih makeup yang aku tuh paling suka yang ini sih. Cuman kita bikin lebih terang gini. Tuh guys, gimana guys? Udah mirip belum sama detektif? Kita tinggal pilih-pilih aksesoris saja nih. Detektif harus bawa kamera. Bawa kamera sama HP kali ya. Nah, kamera sama HP guys. Ini tuh dua hal wajib yang dibawa sama detektif gak sih? Jadi kalau misalnya ada pergerakan mencurigakan dari target tuh bisa langsung difoto ya. Kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa langsung menghubungi teman-teman kita yang lain. Aku mau kasih ini apa sih namanya? Namanya guys, shell ya. Shellnya kita kasih motif kotak-kotak begini aja. Terakhir mungkin kita pakein ini, jadi kayak buat komunikasi jarak jauh gitu ya. Sama kita pakein kacamata kali ya. Jelek banget guys pakai kacamata guys. Kayaknya jangan deh. Yaudah deh, kayaknya kayak gini aja nih guys outfit detektifku ya. Kita masih punya waktu. Aku kepengen ganti bajunya sih. Bajunya tembus-tembus semua ini. Kita coba untuk ganti bajunya ya. Nah sip, inilah guys outfit detektif guys. Sebenernya detektif ini itu bukan pekerjaan impianku guys. Pekerjaan impianku itu aku kepengen kerja di NASA, kayak di satelit gitu ya kan. Melihat pergerakan alien kayak gitu-gitu guys dulu tuh guys. Cuman susah bikinnya, jadi kita bikinnya detektif aja ya. Widih, ini nih guys detektif nih. Gila guys, cakep banget ini guys outfitku nih. Ini aku harusnya menang lagi sih ya. Tuh kan, detektif cantik nih. Ini apa? Hah? Dream job ya kayaknya jadi cosplayer deh guys. Ini pasti cita-citanya mau jadi gamer nih. Ini tuh outfitnya tuh outfit gamer banget. Rambut yang warna-warni, pakai headset, pakai hoodie ya kan. Ini cantik nih guys. Tapi aku gak tahu deh ini pekerjaan apa. Mungkin dia kepengen jadi model kali ya. Lah ini gak ada muka. Dia kepengen jadi kunti guys. Bukan kunti merah, bukan kunti normal, kunti kuning ini guys. Dan aku menang lagi dong. Juara pertama guys. Wih. Emang sih kalau main game kayak gini-gini tuh, wah aku nih udah jago banget ini ya kan. Tidak usah diragukan lagi guys. Kita main satu ronde lagi ya guys. Kira-kira kita bisa dapetin tema apa nih. Temanya yang selanjutnya cyberpunk kali ya guys. Kayaknya cyberpunk seru nih. Cyberpunk itu berarti kan bajunya tuh harus yang kayak futuristik-futuristik gitu ya. Jadi guys, aku akan pakai jaket ini. Kita kasih warnanya itu warna hitam, atau kita kasih texture deh. Nah, texturenya tuh yang ini bisa nih, atau yang ini. Atau enggak kita bikin gini aja. Wah, ini cakep nih. Jadi kayak jaketnya tuh jaket hologram gitu ya. Bajunya aku mau pakai ini nih guys. Bajunya kita bikin warna hitam, terus kita kasih ini. Jadi kayak double-double gitu ya. Biasanya tuh warna apa sih cyberpunk tuh, kita kasih warna ungu gini deh, ini kayaknya cocok deh. Kita pindah dulu guys ke ruangan sebelah untuk ambil baju, bukan baju, celana ya guys. Celananya aku mau pakein celana pendek aja. Mungkin ini kali ya. Nah ini kita pakein warnanya warna hitam begini. Terus kita pakein sepatunya itu sepatu boots yang tinggi. Mungkin sepatu boots ini ya. Atau warnanya kita bikin warna-warna hologram begini, warna silver. Ih cakep guys. Ini atasannya yang ini juga aku mau bikin warna silver begini deh. Wih cantik banget. Roknya aku mau ganti lah guys. Ini roknya kayak gak ada vibe cyberpunknya gitu loh. Mungkin roknya kita ganti pakai celana pendek aja kali ya. Warnanya warna hitam gini. Terus kita kasih ini guys, kita kasih apa sih ini namanya, sabuk ya. Tuh, ini udah cyberpunk banget sih. Ini keren banget sih ya. Kita langsung aja ambil aksesorisnya. Aksesoris buat cyberpunk tuh apa kira-kira? Topi? Apakah orang-orang pakai topi? Kita pakein ini deh, anting-anting ya. Anting-anting
rambutnya kita kasih warna putih. Kita ambil rambut dulu deh guys. Ini aku masih botak soalnya. Rambut cyberpunk itu berarti rambutnya tuh yang aneh guys. Rambut aneh tuh kayak gimana coba? Ini boleh nih. Terus kita double pakai ini. Nah jadinya rambutnya begini guys. Kayaknya terlalu aneh deh ini guys. Nah kita doublenya pakai yang ini aja. Ini lebih bagus. Ini gak usah nih. Tuh cantiknya nih. Ini udah cyberpunk banget sih. Kalau aku sampai kalah parah sih ya guys. Tapi aku yakin ini aku bakalan menang lagi guys. Udah sih ya kayaknya guys. Aku gak mau bawa tas ah mager. Cuman ini udah cyberpunk banget sih. Hologram-hologram, silver-silver gitu ya kan. Kira-kira di ruangan VIP-nya tuh ada apa ya? Mungkin kalau kalian suka sama gamenya, aku bakalan coba untuk main game ini tapi pakai VIP nih guys. Coba kalian tulis di kolom komentar ya, kira-kira kalian suka gak nih sama game ini guys. Mulai nih guys. Wah, ini yang pertama. Ini gak kayak cyberpunk, ini lebih kayak style jadul gitu gak sih? Kayak tahun 2000-an gitu ya. Nah ini nih baru cyberpunk nih. Lihat cantiknya. Sepatuku guys. Anda yang jadi real life ada sepatu kayak gitu ya. Beli aku guys. Nih kita pose-pose dulu guys. Wih, ini kenapa botak? Apakah orang-orang di masa depan nanti bakalan jadi botak? Botak guys ya guys. Aduh, ini kalau ada rambutnya sih outfitnya jadi keren sih. Ini bagus sih. Wah, yang ini lucu nih guys. Lihat nih ya. Ini kayak boneka gak sih? Cakep banget ini. Yang ini juga kayak boneka nih. Lucu banget. Yang aku suka dari game ini tuh ya, karakternya itu kayak boneka. Terus kayak pilihan-pilihan makeupnya tuh juga kayak boneka. Lihat deh. Jadi menurut aku ini tuh bukan 100% niruin Dress to Impress ya guys. Lebih kayak terinspirasi dari Dress to Impress gitu loh. Dan aku menang lagi guys. Juara pertama. Wah, menang lagi guys. Aduh, sudah lah guys. Kalau main game kayak gini-gini tuh gak usah ditanya lagi ya. Udah pasti auto win aku ini. Oke deh guys, jadi segitu aja videonya untuk hari ini. Thank you banget ya buat kalian semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Buat yang mau beli merchandise aku, bisa dibeli lewat Shopee. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye-bye.